Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Kevin Dix merapat ke Indonesia menyusul rekan-rekan pemain keturunan gabung sepak bola Indonesia. Indonesia memanggil Kevin Dix menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini sangat senang menjalin komunikasi dengan Erick Thohir. Erick Thohir mampu meyakinkan Kevin Dix gabung Indonesia menghadapi Piala Dunia 2026. Let's go to Indonesia menyala, Erick Thohir mengajak Kevin Dix bermain sepak bola membela kelahiran leluhurnya. Bergabungnya Kevin Dix membuat grup C semakin sulit. Indonesia memberikan kejutan kepada tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Asteris, Indonesia tidak mau nasib serupa dengan Thailand-Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Thailand-Vietnam pernah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Thailand-Vietnam gagal lolos Piala Dunia.